Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat. Saya Cikgu Nur Syahidah, cikgu mengajar di Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja Rembau Negeri Sembilan. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan salah satu topik dari modul GAK1042 Asas Penghasilan Makanan Hidup, iaitu bertajuk Melaksanakan Penternakan Makanan Hidupan Seni. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran seperti berikut. Pertama, mengetahui jenis-jenis makanan hidupan seni untuk makanan ternakan. Kedua, melaksanakan kaedah penternakan hidupan seni dengan peralatan yang betul. Ketiga, menerangkan arahan kerja amali dengan teratur dan jelas. Untuk makluman para pelajar sekalian, hidupan seni terdiri daripada zooplankton seperti Artemia species dan Moina species, manakala phytoplankton seperti Chlorella species. Hidupan seni merupakan makanan asasi bagi rega dan benih ikan yang berumur seawal 4 hari sehingga mencapai umur hingga 1 bulan. Penghasilan hidupan seni ini sangat penting dalam industri pembenihan ikan air tawar dan air masin. Ianya kerana ia merupakan makanan utama kepada anak benih. Tahukah para pelajar sekalian bahawa bagi pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang kaedah penternakan bagi makanan hidupan seni. Baiklah para pelajar semua, terdapat jenis-jenis makanan ternakan ikan di sekeliling kita terdiri daripada phytoplankton. Phytoplankton ialah tumbuhan seni seperti Chlorella species. Ia selalunya dapat dilihat di dalam air hijau dan mempunyai klorofil serta menjalankan proses fotosintesis. Tumbuhan seni ini bersifat tunggal berbentuk bulat dan ada juga mati sel yang berfilamen. Para pelajar sekalian, perhatikan gambar di paparan. Inilah rupa bentuk tumbuhan seni Tetracelmis dan Chlorella species. Dan ini pula spesies-spesies lain di dalam kumpulan phytoplankton. Menarik bukan? Indah sungguh ciptaan Allah Subhanahuwataala. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita kenali pula zooplankton. Zooplankton ialah haiwan seni seperti rotifer, Moina species dan Artemia species. Ia mendapatkan makanan daripada zooplankton dan phytoplankton. Makanan utamanya adalah mikroalga, bakteria dan detritus iaitu bahan organik yang terhasil daripada pereputan. Mari kita lihat rupa bentuk zooplankton. Ha, pelajar-pelajar, inilah rupa zooplankton. Ia dikenali sebagai Moina species atau juga kutu air. Ini pula rotifer, infusoria serta Artemia species. Baiklah, para pelajar sekalian, cikgu akan menunjukkan salah satu penternakan makanan hidupan seni iaitu Moina species. Tentu para pelajar semua tertanya-tanya apakah itu Moina species dan bagaimana untuk menternaknya. Moina species adalah sejenis kutu air di dalam air tawar. Ia mempunyai 36.18% protein dan mudah dilihat berkumpul pada awal waktu pagi. Ia berwarna kemerah-merahan dan dijadikan makanan untuk anak ikan berumur seawal 4 hari. Moina species ini membiak secara bertelur dan telur tersebut akan menetas menghasilkan larva. Kitaran hidup Moina species adalah antara 7 hingga 10 hari. Ia boleh didapati di dalam tangki najis, tempat air kubahan dan bekas kolam yang tinggi bahan organiknya. Tahukah para pelajar sekalian, di dalam peternakan Moina species, ia boleh diternak di dalam kolam tanah, tangki gentian kaca dan kolam simen. Ia perlu terdedah kepada cahaya matahari sepenuhnya dan terlindung daripada air hujan,
Ini kerana air hujan bersifat masam dan mudah mati apabila terkena air hujan. Seterusnya, mari kita lihat bagaimanakah cara untuk kita ternak hidupan seni ini. Adakah pelajar-pelajar semua sudah bersedia? Cara menternak Moina species mempunyai 7 langkah utama, iaitu pertama adalah penyediaan kolam ternakan. Kedua, penyediaan bahan dan peralatan. Ketiga, penyediaan air hijau. Keempat, pemindahan induk Moina species. Kelima, pemberian makanan secara rutin. Keenam, penuaian hasil. Dan akhir sekali, pembersihan dan penyimpanan. Baiklah, cikgu teruskan dengan langkah satu, iaitu penyediaan kolam. Penyediaan kolam dilakukan pada hari pertama, sebaiknya pada waktu pagi. Pembersihan ini dilakukan di bahagian dasar dan sekeliling tangki. Kemudian, keringkan dan jemur di bawah cahaya matahari selama 1 hingga 2 jam. Langkah kedua, penyediaan bahan dan peralatan serta bancuhan baja. Bahan dan peralatan perlu disediakan termasuklah baja NPK, baja urea, pam pengudaraan, air tanpa klorin, air hijau, induk pemula Moina species dan jaring penuaian. Mula-mula, masukkan baja NPK, urea dan air tanpa klorin ke dalam tangki ternakan. Kemudian kita gaul rata. Thank you.
pada cahaya matahari dan pasangkan pam pengudaraan. Penyediaan air hijau. Sediakan air hijau daripada air tenakan ikan seperti ikan tilapia, ikan keli, ikan puyuh atau ikan haruan. Air hijau juga boleh diperolehi dengan bancuhan sebut spirulina dan chlorella spesies yang dijual di pasaran. Masukkan air hijau di dalam tangki tenakan Moina spesies. Seterusnya adalah langkah keempat, pindahkan induk pemula Moina spesies. Pada hari ketiga, apabila tangki tenakan menjadi hijau likat sepenuhnya, pelajar-pelajar bolehlah masukkan air bersih iaitu air tanpa klorin ke dalam tangki tenakan. Masukkan induk pemula Moina spesies. Selepas 4 hari, kelihatan Moina spesies yang dilepaskan dan berkembang biak dan berputar-putar di atas permukaan tangki tenakan pada awal pagi. Kelima, pemberian makanan pada hari ketiga hingga hari ketujuh. Para pelajar diingatkan agar memberi makan kepada tenakan secara konsisten untuk memastikan kelangsungan hidup Moina spesies. Para pelajar perlu membancuhkan makanan dengan air bersih iaitu air tanpa klorin dan curah di setiap sudut tangki. Kedua, air bancuhan makanan termasuklah air hijau, air beras, air sisa organik seperti air tai hayam. Pastikan tidak terlebih atau terkurang semasa memberi makanan bagi mengelakkan persekitaran tenakan terjejas. Penuaian hasil Moina spesies. Pada hari ketujuh, hasil Moina spesies boleh dituai. Tuaian hasil boleh menggunakan dua kaedah iaitu menggunakan tangguk atau jaring penuaian. Yang kedua, mengeringkan tangki dan menuai menggunakan jaring halus di saluran air keluar. Langkah terakhir ialah langkah ketujuh, pembersihan hasil tuaian.
Moina spesies yang dituai perlu dicuci dengan air bersih. Moina spesies yang dituai perlu dicuci dengan air bersih tanpa klorin. Ini mengelakkan kotoran dan jangkitan kepada ternakan. Moina spesies yang telah bersih boleh diberikan terus kepada anak benih ikan. Ketiga, lebihan tuaian pula disimpan di dalam tangki sementara yang dipasang pam pengudaraan bagi membolehkan ia untuk terus hidup. Yang keempat, ia perlu diberikan makan air hijau setiap hari. Dan yang kelima, lebihan tuaian tersebut juga boleh disejuk beku untuk kegunaan seterusnya. Pelajar-pelajar sekalian, selepas hasil tuaian dibersihkan, ia perlu disimpan supaya kita boleh menjadikannya sebagai stok makanan ternakan dan boleh dijual. Paparan menunjukkan bagaimana ia disimpan. Kaedah penyimpanan mempunyai dua cara, sama ada beku atau hidup. Harap semua dapat menumpukan perhatian kerana kita akan memasuki ke dalam fasa terakhir pembelajaran. Baiklah, cikgu teruskan. Untuk proses terakhir adalah pembungkusan secara hidup. Para pelajar sekalian, pembungkusan secara hidup memerlukan peralatan seperti plastik, air tanpa klorin, bekas dan oksigen. Kaedah pembungkusan secara hidup dapat dilihat secara ringkas di dalam paparan. Pertama, sediakan plastik berukuran 4x12 dengan diisi air tanpa klorin. Kedua, timbang berat Moina spesies dan masukkan ke dalam plastik menggunakan sudu. Ketiga, masukkan oksigen dan ikat dengan tali getah. Bagi kaedah pembungkusan secara beku pula, ia perlu menitik beratkan kepada empat tata cara, iaitu pertama, mengenal pasti kaedah pembungkusan. Kedua, mengenal pasti peralatan pembungkusan dengan betul. Ketiga, mengenal pasti masa untuk pembungkusan. Dan keempat, mengenal pasti kuantiti setiap pembungkusan, ia secara liter atau gram. Cuba pelajar sekalian perhatikan betul-betul di dalam paparan yang sama menunjukkan proses penghasilan Moina Cube inovasi daripada Pusat Penyelidikan Air Tawar Gelami Lemi. Pertama, penuaian hasil dilakukan pada hari ketujuh dan dilakukan pembersihan. Kedua, pembekuan cube dilakukan dengan meletakkan cube di dalam peti sejuk yang bersuhu negatif 20 darjah Celsius. Dan ketiga, kub dihasilkan dan dibungkus. Pelajar sekalian, ingin cikgu maklumkan, pelabelan adalah suatu maklumat terpenting bagi sesuatu produk kerana ia memberikan gambaran dengan jelas tentang produk tersebut. Pelabelan adalah meliputi kepada empat perkara penting, iaitu pertama adalah jenis pelabelan. Ia mengandungi jenis kutu air iaitu Moina spesies, kandungan nutrisi, nama dan alamat pembekal, kegunaan dan tarikh pengeluaran. Kedua, kuantiti pula dinilai dengan anggaran hidup Moina spesies yang dibungkus secara hidup atau bilangan kub per pack bagi jenis beku. Ketiga, berat pula adalah bergantung kepada jenis hidup atau beku dan isian termasuk air, kering, di vacuum atau tanpa vacuum. Dan yang keempat adalah tarikh tuaian. Tarikh tuaian sangat penting bagi mengetahui tarikh pengeluaran dan tarikh luput produk tersebut. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar sekalian, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Sila lihat soalan pada paparan skrin. Para pelajar sekalian boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Soalan pertama,
Senaraikan dua jenis hidupan seni yang kita pelajari hari ini beserta dua contoh. Soalan yang kedua, nyatakan tiga bahan dan peralatan di dalam peternakan Moina spesies. Baiklah pelajar-pelajar, cikgu teruskan dengan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalannya, huraikan bagaimana penternakan Moina spesies dilaksanakan. Kita lihat sama-sama jawapannya. Pertama adalah penyediaan kolam ternakan. Kedua, penyediaan bahan dan peralatan. Ketiga, penyediaan air hijau. Keempat, pindahkan induk Moina. Kelima, pemberian makanan secara rutin. Keenam, penuaian hasil dan akhir sekali, pembersihan dan penyimpanan. Berikut adalah ringkasan daripada isi pelajaran kita hari ini. Mari kita tonton video ini. Benarlah kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Begitulah juga dengan penternakan hidupan seni seperti ini. Penternakan hidupan seni mampu menjana pendapatan dan boleh dibiak secara komersial. Sekiranya kita mengenali morfologinya, tabiat pemakanannya, kaedah penternakan yang betul dan cara untuk membuat penyimpanan dengan tepat. Cikgu harap para pelajar semua berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dapat semuanya kan? Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.